Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi lagi pemasangan spanduk untuk ulang tahun Kota Jakarta. Nah, ini persis masang spanduk ini persis depan gedung Tanjung Os yang dibilang gedung Tanjung Timur. Nah, cikal bakal jalan dipanggil Jalan Asem Baris dulu. Mulai dari sini ke arah depan sana sampai makam Tuan Amen. Itu pohon asem berbaris dengan perbatasan kayu manis. Nah, situ ada makam. Ya, inilah tujuannya. Keluarga di sini, makamnya seluruhnya di situ. Yang perbatasan dengan jalan kayu manis. Jadi asam baris ini perbatasannya dengan jalan kayu manis. Kenapa disebut kayu manis? Dulu ada seperti hutan pohon kayu manis. Itulah perbatasan antara jalan asam baris dengan jalan kayu manis. Nah, itu di sana itu gedung Tanjung Os. Dipanggil gedung Tanjung Timur. Kenapa dipanggil gedung Tanjung Timur? Sebab ada satu lagi di sana dipanggil gedung Tanjung Barat. Jadi ada dua gedung sebangun kali. Nah, Tanjung Os sama Tanjung Timur itu sama. Nah, mulai dari Tanjung Os ini kiri kanan punasem berbaris terus sampai sana sampai makam Tuan Amen. Makam Tuan Amen itu punasem mari langsung perbatasan dengan hutan kayu manis. Itulah disebut dulu jalan asem baris perbatasannya dengan hutan kayu manis, sampai saat ini dipanggil jalan kayu manis ke arah Condet. Itu jelasnya. Jadi asem baris dari sana dipanggil sekarang jalan raya Condet. Dulu jalan asem baris.